Puluhan pegiat UMKM mengikuti pelatihan menggunakan aplikasi pencatatan informasi keuangan, si APIK, yang diprakarsai Bank Indonesia untuk badan usaha tidak berbadan hukum menjadi sarana membuat laporan keuangan secara digital. Melalui si APIK, UMKM yang sebagian besar masih melakukan pencatatan keuangan manual dapat beralih ke sistem yang lebih praktis melalui gawai, baik secara daring maupun tidak daring. Tidak hanya itu, hal ini juga memberi kesempatan UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dari BUMN yang mewajibkan agar laporan keuangan pemohon modal dibuat dengan benar. Bank Indonesia bekerja sama dengan Pelindo 3 yang siap menyediakan bantuan modal dengan bunga hanya 3% kepada UMKM per tahunnya. Sebelumnya manual, artinya acak-acakan kita masih tidak teratur. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita pelan-pelan memperbaiki lah dari pembukuan kita keseluruhan lah, pelan-pelan ya, karena kami ini orang awam. Nah, itu kami itu kan menginginkan bahwa UMKM-UMKM itu berkembang pesat dan tangguh serta mandiri. Untuk mewujudkan itu perlu suatu aplikasi, Pak. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Bank BI untuk bisa dapat mengisi aplikasi itu supaya bisa dapat kami analisa hasilnya. Karena kendala-kendala selama ini yang kami tangani itu adalah UMKM itu kesulitan, Pak, untuk membuat laporan keuangan secara benar itu seperti apa, gitu loh. Pelindo itu memesyaratkan bahwa UMKM yang terlibat di dalam pemberian dana bergulir diwajibkan punya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sisi lain itu merupakan tantangan sendiri bagi UMKM karena mereka biasanya agak lemah di dalam pencatatan keuangan proses kegiatan usahanya. Kami dari Bank Indonesia punya nama sistem aplikasi APIK. Ya, APIK itu untuk memberikan informasi keuangan yang sederhana, tapi pakai smartphone, online dan bisa juga offline. Nah, siang ini kita akan melatih mereka agar sebagai syarat Pelindo untuk mempunyai laporan keuangan itu dapat tercukupi gitu. Dengan sinergitas Bank Indonesia dan Pelindo 3 ini diharapkan UMKM dapat mengembangkan tata kelola catatan keuangan dengan lebih baik dan sistematis serta membantu UMKM berkembang pesat, tangguh dan mandiri. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin. Itu nanti bisa diubah, tapi nanti tutorialnya